技師としてこのくらいこなしてみせる。そら行くぜ。ぶっ潰したい。Halo teman-teman, baik lagi dengan gue Simtek. Kita lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita masuk di tahun 2021. Sebelumnya gue lupa ngucapin teman-teman Happy New Year ya. Meskipun udah telat, tapi setidaknya gue mengucapkan Happy New Year buat teman-teman. Ya, gacha SDF yang dapet atau yang gak dapet, selamat. Ya, kita bahas teman-teman. Ya, sebelum bahas, gue mau sedikit jelasin teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ya kelihatannya gue bakal pensiun teman-teman. Ya, cuman bukan pensiun dalam arti kata berhenti total sama sekali. Ya, jadi pensiun aktif dalam CTDT Indo kali ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dari dunia CTDT mungkin, cuman kalau ditanya main tetap main, tapi pasti intensitasnya udah nggak seperti dulu ya. Terus kalau untuk buat video ya sebisa mungkin gue berusaha teman-teman ya, karena ya gue juga yakin teman-teman ada beberapa yang mungkin masih setidaknya mungkin masih suka dengerin gua untuk ngomong, meskipun yang ngomongin juga nggak selalu bener, tapi setidaknya mungkin bisa bantu teman-teman pengetahuan untuk CTDT. Ya, kita bahas teman-teman. Ini yang lama ya, ini Ken. Kita lihat yang baru nih ya, kita lihat yang baru ini, Urabe baru warna biru ya, Japan Golden 23 teman-teman. Ya, kita lihat tackle-nya 8600, block 8000, intercept 7600, speed 6900, power 5700, teknik 5700 ya. Bisa DM, bisa DF. Solid agility type Japan 20%, terus full power gain 30%. Ya, 30% nih, gede banget ya. Ini ada nggak ya yang pernah 30% ya teman-teman ya? Kayaknya seingat gue 20% apa 25% maksimum ya, 20% kayaknya ya. Lupa ya, kalau teman-teman mungkin tahu yang ada yang lebih besar dari ini ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Tenacious sliding tackle, terus hot blood block, forcible intercept. Ya, ini bondnya, kayaknya bondnya makin ke depan ini makin gampang ya teman-teman ya, nggak perlu spesifik ya. Nggak perlu spesifik region ya. Ini 5 agility type jap, 5 agility type player 2,5% ya, 2,5%. Ini kayaknya bakal jadi bond standar di tahun 2021 ini teman-teman ya. Jadi 2,5, 3%, 4% gitu ya. 4% untuk yang limited, super limited ya, kayak SDF, bumpy resistant, terus indomitable ya teman-teman. Kalau dia kalah ya nanti next matchupnya dapat 20%. Terus price of confused fight ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kalah minus 15% musuhnya. Jadi kalau menang dapat, kalau kalah, kita kalah matchup, jadi dapat 20%, musuhnya juga kurang ya. Terus tameng 10% nih, kayaknya makin ke depan ya bakal muncul lagi tameng-tameng yang besar teman-teman ya, 10% ya, 10%, karena model zaman sekarang ini debuff makin jahat ya angkanya ya. Terus ini Mitsuru Sano ya, Mitsuru Sano dribble 9000, shoot 7900, passing 8100, tackle-nya kecil ya 4400, intercept 5800, speed-nya 8300, low ball very good, teknik 6400, FWAM warna merah, solid type Japan 20%, dribble range and hands kali 5 ya, kali 5 lumayan lah ya, kali 5 lumayan. Terus skill baru zigzag soul backstep ya, 440 momentum, direct acrobat volley S, ada pivot pass ya. Buat teman-teman yang mau beli passingnya Sano ya, pakai gold medal aja ya, jangan pakai dream ball ya,
Karena yang itu lebih bagus yang pakai apa namanya gold medal. Jangan beli yang pakai trimble, karena momentumnya kalau nggak salah lebih kecil sama staminanya juga lebih gede ya, kalau nggak salah ya. 5 toughness ya, 5 pemain merah 2,5% bumpy resistant ya. Terus force low flying special skill 30% ya, force-nya 30% nih, gede nih ya. Low ball request sama inspire Misaki. Oke. Kalau kita lihat ini teman-teman, semua pemain yang ada bumpy resistant, rain resistant atau enggak snow resistant, itu semua gunanya nanti bakal kepake di hidden skenario ya. Jadi semuanya bakal kepake di situ. Oke, ini Pet Jito. Ya Pet Jito warna hijau ya, kayaknya yang Rising Sun yang warna hijau gagal. Ya ini disiapin penggantinya teman-teman. Ini yang Golden 23 Jito. Ya tackle 8.900, block 8.000, intercept 7.800, 6.100 speed, power 6.500, teknik 5.100, high ball good. Ya forward killer 20%, S-type Japan 20%. Ini skill baru, launch tackle. Ya momentum 455. Ya sesuai di manga teman-teman, kalau teman-teman yang baca manganya ada animasinya. Ya ada gambarnya maksudnya. Nah ini dijadikan animasi. Nah, jadinya begitu. Nah, bonnya ada 2 seperti biasa, kalau yang namanya pet ada 2 ya. Itu 3 golden 23 player 1,5%, terus tambah satu lagi 1% non Japan player, 3 pemain aja cukup jadi 2,5%. Ya tameng 10% untuk Japan golden 23. Terus shoot killer high flying ya, high flying killer 30%, terus Denmark player killer 30%. Ya ini memang murni buat bantai khas ya teman-teman ya, tapi nggak segampang itu juga ya kalau kita pakai Jito ini buat ngelawan khas ya, karena pinter-pinternya musuh main bisa nempatin khasnya nggak match up sama Jito, apalagi ada Tsubasa SDF versi 3 ya, itu bisa nempatin sebisa mungkin, jadi nggak bisa match up sama Jito bisa juga, jadi antara kepake dan nggak pake sebenarnya teman-teman ya. Oke, gue tertarik sebenarnya bahas yang ini teman-teman. Margus ya, Margus. Oke, sebelum Margus kita lihat si, Margus dulu ya. Ya Margus dulu, kebetulan gue sudah jajal teman-teman. Nanti gue bakal bikin videonya mungkin ya, kalau ada waktu. Ya Margus ini bonnya gampang banget nih teman-teman ya. Jadi 3 pemain European aja 2%. Waduh, bonnya gampang banget. Terus agility killer 10%. Ya, lawan Zizo atau nggak lawan pemain agility, lawan Gentil mungkin bisa lewat lah kalau gue bilang ya teman-teman ya. 10% lumayan gede ya. High ball request. Nah, ini ya. Ini antara kepake dan nggak kepake teman-teman ya sebenarnya. Ya, karena udah ada Sester sebenarnya yang lepas ya. Udah ada Sester, ada yang tukang highball juga banyak ya, tapi kenapa dikasih highball request gue juga nggak ngerti, mungkin biar lebih yakin lagi. Kalau ada highball request begini, ujung-ujungnya low ballnya juga jarang kepake ya teman-teman ya. Ya gue rasa Margus ini sih gokil sih, kalau gue bilang ya Margus ini gokil ya. Terus Espadas ya, gue cuma lihat yang penting-penting aja teman-teman ya, yang menarik ya. Ya, ini setelah di HA teman-teman, pasifnya berubah ya. Player link 5 soldiers of the Aztec Sun. Ya, ini pemain Meksiko ya. Jadi semakin banyak ini semua pemain Meksiko ini dapat 20%. Aduh, ini sayang banget ya teman-teman ya. Jadi enggak kepake ini, siapa yang mau pakai? Ya ini mungkin buat lucu-lucuan aja kalau gue bilang. Ya, bonnya memang gede nih, 3%. 5 pemain Meksikana ya. Pemain Meksiko 5%, 5%. Jadi 3%. High baller ya, jadi kalau ngumpan dapat high ball apa namanya pemainnya. Terus hotline 5% ya, setelah dapat passing dari Garcia, Suarez, Arbes, Lopez atau Zaragoza ya, terserah mau diumpan ke siapa, dari siapa ke Espadas ini dapat 5%. Oke, yang satu lagi yang sedikit mengecewakan teman-teman menurut gua, ini yang orang sedikit ekspektasinya lumayan ya. Ini Brian DC yang orang prediksi mungkin bisa
bisa bangkit lagi nih. Padahal dulu GG banget ya, shootnya paling gede zaman dulu ya, zaman awal-awal ya. Sama seperti Espadas ya, pasifnya berubah jadi player link total football ya, mesti ada Kaiser, Lesen Bling, Lisman, Leon Dick sama Hans Doleman ya, kalau mau 20% ya. Bonnya juga 5 atau lebih pemain Belanda yang plus 4% ya. Kalau pemain Belanda ini mungkin bisa diotak-atik sama pemain-pemain legend juga bisa ya, atau nggak pemain-pemain yang semi legend juga bisa teman-teman. 4% tapi gede ini ya. Inside Master 30%, auto intercept 50% ya. Mengecewakan jujur aja buat gue ini, Brian ini ya. Jadi ujung-ujungnya Brian sama apa namanya, Brian sama Espadas itu gak ada yang gue pake sih kalau gue bilang ya teman-teman ya. Mungkin kalau buat konten, buat review mungkin oke ya kalau gue bilang ya. Ya kalau siapa namanya Pierre itu belum ya, Pierre belum keluar ya. Yang Pierre DF nanti bakal di HA ya, kayaknya tengah bulan teman-teman baru keluar. Ya ini Galvan baru warna merah ya, T-type Galvan ya, stampit tackle ya. Waduh, badak, tackle badak nih. 455. Waduh, ini momentumnya lumayan ya. Ini defense-nya 23.000, physical 18.000, tech 16.000, bonnya 3%. Ya, 3 pemain Jepang, 3%. Terus block 1 skill shoot. Ya sayang ya, kenapa mesti shoot ini? Aduh. Ya, terus one to killer 80% nih, kayak Galvan yang sebelumnya yang warna biru itu juga ada. Ya, one to killer. Ya, kita nggak tahu ini kepake apa enggak ya, teman-teman ya. Oke, jadi intinya gue cuman review aja teman-teman. Ya silakan teman-teman yang mau gacha, silakan digacha. Tapi gue, menurut gue sih ini lebih worth it nih. Kalau gue bilang yang ini nih, biasanya orang ngincer Santana sama Pascalnya ya. Pascalnya ngincer Wantunya, Santana ngincer ininya ya, apa namanya tuh, interceptnya ya. Oke, karena ini ada free ya, kita gacha sekali teman-teman. Ya, ada chance tapi satu. Wih, dapatkah? Ah, ternyata di PHP-in teman-teman. Wih, Roberto-nya pakai kimono. Ini udah mau tahun baru Imlek ya, teman-teman ya. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman. Sekali lagi, gua bukan full berhenti untuk CTDT teman-teman. Gua bakal tetap bantu teman-teman yang mau, mungkin masih mau suka dengerin penjelasan gua. Ya meskipun nggak tahu bermanfaat apa nggak bermanfaat, intinya terima kasih buat teman-teman yang udah support gua dari awal sampai sekarang teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.